Google dan YouTube Indonesia menggelar acara Memahami Pemilu 2024 pada Rabu 20 September 2023. Acara yang diselenggarakan di Tamrin 9 Ballroom Jakarta itu dihadiri Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Budi Aristiadi. Dalam sambutannya, Budi menyampaikan, pemerintah sangat mengharapkan pemilu 2024 berjalan damai dan menjadi pesta demokrasi bagi rakyat Indonesia. Sementara itu, Direktur Hubungan Pemerintah dan Kebijakan Publik Google Indonesia, Putri Alam menjelaskan, tantangan yang dihadapi Google dalam mengatasi masalah misinformasi dalam konteks pemilu mendatang. Tantangannya adalah bahwa misinformasi ini, pelaku jahatnya semakin pintar. Jadi taktiknya itu berubah-berubah terus. Jadi kita harus punya selamat lebih depan supaya kita bisa mendeteksi teknis-teknis mereka, Dalam kesempatan itu, Kepala Kebijakan Publik YouTube untuk Indonesia dan Asia Selatan, Dani Ardianto menjelaskan, ada 4 upaya YouTube Indonesia dalam pencegahan konten hoax. Istilahnya 4R, jadi remove, erase, reduce, dan reward. Remove itu kita hapus konten yang melanggar pedoman komunitas maupun yang melanggar hukum di negara setempat di Indonesia. Kedua, kemudian kita raise, angkat konten-konten dari sumber otoritatif, contohnya kalau pemilu itu dari KPU, situs-situs terpercaya, berita kredibel, ya. Kemudian reduce konten-konten yang tidak bermanfaat. Kemudian terakhir, reward, itu monetisasi, itu disesuaikan dengan konten-konten yang bermanfaat tadi. Sementara, Sekretaris DPP LDI Roberto Sidauruk mengatakan, LDI menyadari pengguna internet Indonesia sudah sangat banyak. Untuk itu perlu adanya edukasi. Tentu ini menjadi bagian yang seharusnya kita ambil nilai positifnya, yaitu edukasi. Nah, oleh karena itu kami di Lembaga Dakwah Islam Indonesia tentu juga berkeinginan kepada YouTube untuk mengedukasi secara positif nilai-nilai dari apa yang menjadi konten tentunya yang nanti diamplifikasikan melalui YouTube. LDI mengharapkan upaya-upaya yang dilakukan oleh Google dan YouTube dalam melawan disinformasi bisa meluas ke lapisan masyarakat Indonesia. Dengan demikian, pemilu bisa berjalan dengan damai dan menjadi pesta demokrasi yang meriah.